di arus mudik dan arus balik ini informasi dari pasar grosir Sono yang rata-rata peningkatannya itu 3-4 kali lipat dibandingkan hari biasa. Karena memang ini euforianya masyarakat untuk mudik juga sangat luar biasa. Sekarang sudah boleh mudik semuanya, juga di grosir juga sudah kita bebaskan buka mau sampai jam berapapun, terima tamu sebanyak apapun, monggo. Nah ini menjadi berkah untuk mereka. Memang kemarin ada apa ya, masukan maupun protes dari beberapa pedagang grosir yang infonya pintu tol Kota Pekalongan itu ditutup, jadi masyarakat baik pemudik maupun yang arus balik ini tidak bisa masuk ke Kota Pekalongan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan lah ya, bukan hanya grosir batik pantauan kita, tetapi tempat wisata terus kuliner juga rata-rata peningkatannya 3-4 kali lipat. Mudah-mudahan lah ini jadi berkah untuk Kota Pekalongan dan kebangkitan ekonomi ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.